Salam kenal teman-teman, nama saya Kagamon. Saya seorang Genshin YouTuber terbaru tahun 2021. Saya akan membuat video mengenai tim Super Conduct Ayaka dan Ball. Ayaka sang si waifu saya dan juga Ball sang ara-ara waifu saya. Saya akan mencoba membuat tim antara kedua waifu saya ini. Saya akan menggunakan Ayaka, Ball, Xingqiu, dan Venti. Silahkan menikmati. Saya tidak memikir panjang setelah membuat tim ini. Saya nggak tahu nih gimana jadinya. Oh ya, dengan kekuatan waifu tidak mungkin ada yang bermasalah, pastinya kan? ジン、身の程をわきまえよ。アユルコン、この剣はわかるかい？逃げ道はありません。避けよ。踊りなさい。 稲光、すなわち永遠なり。まさか。雪を前、裁きの雷。千万もの雪辱を晴らす。他奥義。 今こそ全ての怨嗟を払う時なり。足元に気をつけて。風だ。見切りました。
人、身の程をわきまえよ。Panjang kan membuat tim ini. Bagaimana saya bisa lupa shield buat Diana yang untuk shield Aina. Jadi, terima kasih atas telah melihat video ini. Video ini video gone wrong, tragedi tim Ayaka dan Paul, sangat sedih sekali. Tragedi, tim tragedi gone wrong. Silakan teman-teman klik like dan subscribe kalau ingin lihat konten-konten kayak gini lagi, buat video-video gondrong lagi, dan tulis di komen apakah tim ini memang bisa digunakan atau emang saya aja yang noob dalam mempermainkan tim ini. Dan juga tulis di kolom komentar jikalau ada request atau ada pengen nonton video apa, video kayak apa gitu, recommendation. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.